直到看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引。Pernikahan akan segera dimulai. Iya benar. Semuanya mohon menunggu sebentar. Upacara pernikahan kedua mempelai akan segera dimulai. Mana pengantin cantik? Waktunya sudah tiba. Mengapa belum datang? Cantik sekali. Chai, wanita alien dari planet Cape Town. Pada tahun 2019, pesawat luar angkasa terpaksa mendarat di bumi. Aku menyelamatkan Fang Leng yang hampir mati karena kecelakaan. Namun aku tidak sengaja meninggalkan pemancar sinyal di dalam jantungnya. Ternyata kaulah orang yang ingin kucari. Namun karena itu juga, nasib kami mengalami keterikatan. Jadilah pacarku. Sejak awal kami menjadi pasangan yang suka bertengkar. Kau pacarku, kau hanya boleh melihatku seorang. Hingga akhirnya jadi pasangan mesra yang menghadapi perpisahan. Yang bisa membuatku tinggal bukan pemancar sinyal. Melainkan kau, cinta masih punya makna lain. Yaitu merestui Xiaoji. Ayo saling mencintai lagi. Tempat kau berada adalah rumahku. Akhirnya, kami telah mengatasi seluruh rintangan. Dan berjalan ke aula pernikahan. Bagus sekali. Wah, bagus sekali. Bagus sekali. Berbeda sangat jauh dibandingkan dengan aku saat muda, namun cukup serasi juga. Kurangilah komentarmu. Semua yang kukatakan itu jujur. Sungguh kedua mempelai yang sangat serasi. Sekarang aku ingin menanyakan dua hal kepada mempelai pria dan mempelai wanita. Pertama, aku ingin bertanya kepada mempelai pria kita yang tampan ini, Tuan Fang Leng. Bersediakah menjadi suami istri dengan Nona Chai Xiaoji, baik sehat maupun sakit, baik miskin maupun kaya, akan tetap menemani seumur hidup dan bersama hingga tua? Aku bersedia. Sekarang aku ingin bertanya kepada mempelai wanita yang cantik dan baik hati, Nona Chai Xiaoji. Apakah bersedia menjadi suami istri dengan Tuan Fang Leng, baik kondisi sehat maupun sakit, baik miskin maupun kaya, akan tetap menemani seumur hidup dan bersama hingga tua? Aku bersedia.
Cincin melambangkan janji yang tidak akan berubah hingga mati. Juga melambangkan awal pernikahan yang membahagiakan kedua mempelai. Sekarang silakan mempelai pria Tuan Fang Leng bersama mempelai wanita Cai Xiaoqi saling bertukar cincin yang bermakna luar biasa ini. Apakah kau masih ingat permata biru ini? Kau meninggalkannya saat kau pertama kali menyelamatkanku. Aku menganggapnya sebagai tanda cinta di antara kita. Aku sengaja membentuknya menjadi hati. Aku berharap selama kau memakainya, aku bisa diam-diam melindungimu di dekatmu. Selamat ya. Sekarang mempelai pria sudah mulai mencium mempelai wanita. Cium, 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 Xiaopu. 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 Gawat. Fang Leng. Tidak mungkin kan? Fang Leng. Fang Leng. Xiaoqi. Fang Leng. Xiaoqi. Fang Leng. Fang Leng. Xiaoqi. Xiaoqi. Fang Leng. Xiaoqi. Melanggar larangan planet membentuk hubungan pernikahan tanpa izin. Sekarang tuduhanmu sudah menjadi nyata, kan? Xiaoqi, Xiaoqi, kenapa kau masih memejamkan mata? Bukankah ini terlalu tenang? Jangan berisik, Xiaopu. Aku belum tahu hukuman apa yang akan diberikan padaku. Aku harus gunakan waktu ini untuk menyimpan semua ingatanku bersama Fang Leng. Bantu aku berjaga. Cili Sika Choso Lakalakala Cihau berpacaran dengan penduduk bumi tanpa izin. Menurut hukum Cape Town, seharusnya dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup. Aku setuju ucapanmu benar. Dengan begini baru bisa berfungsi sebagai peringatan bagi seluruh penduduk planet Cape Town. Agar mereka tahu apa akibatnya bila melanggar keyakinan planet kita. Ketua, kalau murni hanya ingin menghukum Cihau, jalankan hukuman sesuai hukuman memang tidak salah. Namun kalau ingin melindungi keyakinan Cape Town dari akarnya, sebenarnya ada cara yang lebih baik. Cihau itu terpengaruh oleh hormon bumi. Hormon bisa membuat penduduk Cape Town terbutakan dan kehilangan kemampuan. Penduduk bumi yang bernama Fang Leng telah lakukan pemurnian terhadap hormon dan kembangkan zat hormon yang lebih kuat. Ini adalah ancaman yang besar bagi planet kita. Menurutku, kita manfaatkan status Cihau sebagai istrinya Fang Leng, mencuri zat hormon dan membawanya kembali untuk diteliti. Kita baru bisa mengatasi masalah dari akarnya. Aku bersedia. Aku bersedia menggunakan hak sebagai calon ketua, sebagai jaminan untuk Cihau. Cihau, organisasi akan meningkatkan semua sistem kalian. Semua ingatanmu di bumi sebelumnya akan dihapus, lalu ingatan yang baru akan ditanamkan. Sedang menghapus ingatan. Fang Leng adalah penjahat yang mengembangkan zat hormon. Sebelumnya, kau pernah ditindas olehnya saat menjalankan misi di bumi.
Dia bahkan mengambil keuntungan secara paksa dan memaksamu menikah. Meskipun Fang Leng adalah suamimu yang sah secara hukum di bumi, tapi dia juga merupakan musuh bebuyutanmu. Suami yang sah dan musuh bebuyutan. Walau kali ini aku selamatkan nyawamu, tapi aku berharap lain kali kau jangan terpengaruh oleh hormon lagi. Masih tentang Fang Leng. Ah, baik. Ah, bagus-bagus. Xiao Qi, organisasi sudah menyiapkan banyak baju. Kenapa malah memilih yang ini? Apa kau tidak merasa ini yang paling cantik? Baju ini punya volume yang paling besar, punya hambatan udara dan kekuatan gesekan dengan tanah yang paling besar, paling merepotkan saat bergerak. Sikapmu masih seperti ini sudah berubah wujud. Kau tenang saja, aku sudah menyiapkan banyak baju. Namun mengapa bentuk alat pengumpul hormon ini begitu lucu? Karena organisasi mengutamakan ruang penyimpanan permata biru, makanya menjadikannya sebagai alat pengumpul. Tapi bentuknya memang lucu sih. Ini pasti barang bumi yang disita. Barang bumi? Tidak apa-apa. Ada 3 unsur penting dalam misi kali ini. Cepat, tepat, dan kejam. Mendarat di bumi dengan cepat, menemukan zat hormon dengan tepat, lalu memberikan pelajaran yang kejam kepada Fang Leng. Kali ini kau harus hati-hati. Jangan pernah kena tipu lagi. Organisasi sudah membantuku meningkatkan tembok api pemblokir hormon. Juga telah memberikanku sebuah jurus pamungkas tingkat tinggi. Apa itu? Kau akan mengetahuinya nanti. Apa yang terjadi? Cepat periksa. Iya. Xiao Qi! Kekuatan wanita baru, konferensi pers produk baru, F-Core tahun 2018 akan diadakan pada hari ini dengan berfokus pada kecantikan wanita dan menampilkan pesona wanita. Presdir F-Core Fang Leng akan sepenuh hati menjadi ambasador untuk produk baru kali ini. Peluncuran produk telah memicu ledakan pesanan pra penjualan. Presdir Fang, konferensi pers produk baru akan segera dimulai. Untuk menghindari penggemar, kita masuk dari pintu belakang saja. Beritahu Departemen Keamanan, kirim bantuan menjaga pintu belakang. Baik, Presiden Fang. Tunggu, Bumi!
Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Terima kasih. Nona, tolong jaga sikapmu. Maaf. Aroma hormon manusia. Astaga, aku pusing lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Maaf. Biarkan aku menciumnya lagi. Sepertinya kau sangat familiar. Nona, tolong jaga sikapmu. Aku cium sebentar lagi. Sebentar lagi, tunggu sebentar. Presdir, sebentar lagi giliranmu naik panggung. Biarkan aku menyentuhmu sebentar. Presdir, Fang. Presdir sedang sibuk ya? Begini, tidak perlu buru-buru. Aku akan membantumu mengulur waktu ya. Tunggu, asisten Han. Tunggu, tunggu. Jangan pergi. Dasar aneh. Presdir, Fang. Dia Fang Lang. Tentu saja wajahnya familiar. Bukankah kau istrinya? Lalu mengapa dia pura-pura tidak mengenalku? Aneh. Wah, coba lihat itu sekali. Luar biasa. Luar biasa. Iya, pasti wangi. Desainnya juga bagus. Engkau ya. Luar biasa. Cantik. Wah, bagaimana? Kecilnya jodoh ini. Apa yang aku lakukan? Iya, benar. Mungkin segmennya segmen atas. Selanjutnya kita persilakan Presdir F. Korf yang juga berstatus sebagai ambasador Citra Kosmetik yaitu Tuan Fang Lang untuk tampil. Tepat sekali Fang Lang, lihat kemari. Tepat sekali. Selanjutnya adalah sesi wawancara. Pertama aku perkenalkan diriku pada kalian. Aku Presdir F Corp. Namaku Fang Lang. Presdir, tepat sekali. Terima kasih sudah menghadiri konferensi PS Kosmetik musim baru. Terima kasih. Sebenarnya sekarang F Corp juga sedang mengembangkan banyak produk baru. Sama seperti yang kukatakan, kalian bisa melihat tema kita hari ini adalah kekuatan wanita baru. Aku berharap produk kami kali ini bisa membuat semua konsumen dan semua wanita mampu menampilkan pesona unik tersendiri. Lalu sebagai bos F Corp dan juga merangkap sebagai ambasador citra dunia kosmetik, kami semua tahu biasanya Presdir pasti sangat sibuk. Apakah sekarang Presdir masih berstatus lajang? Masih lajang. Aku... Sebenarnya, menurutku, masalah percintaan tetap harus mengandalkan nasib. Aku mencintaimu! Sebenarnya para penggemar juga sangat penasaran sebenarnya wanita bertipe seperti apa yang Presdir sukai. Nanti Presdir akan memilih bagaimana. Baik. Baik, terima kasih. Presdir menyukai wanita berambut panjang atau yang berambut pendek? Wanita berambut panjang. Aku juga berambut panjang. Lalu Presdir menyukai wanita berkelopak mata ganda atau tunggal? Tentu saja tentu berkelopak saja mata ganda. Berkelopak mata tunggal. Tidak masuk akal. Aktif dan ceria atau lembut dan tenang? Gadis yang lembut. Aku akan menahan diri. Jika ada penggemar yang menyatakan cinta padamu, akankah Presdir mempertimbangkannya? Keterlaluan. Sebenarnya, pilihanku yang tadi sama sekali tidak penting. Aku selalu percaya, setiap wanita punya pesonanya sendiri. Jadi, aku berharap setiap dari kalian bisa melihat sisi terunik sendiri. Aku juga berharap kalian memakai produk kosmetik dari F Corp. Menjalani kehidupan baru yang menakjubkan dan penuh kepercayaan diri. Terima kasih semuanya.
terikat padaku. Percaya dari apanya, dasar kau penjahat. Hei, turun! Tenang! Tenang! Aku naik ke panggung untuk memberitahu kalian bahwa akulah Nyonya Fang. Dia, Fang Lang, sudah menikah. Kalian tahu? Ya, kami juga Nyonya Fang Lang! Aku Nyonya Fang Lang! Aku juga! Aku Nyonya Fang! Aku Nyonya Fang! Bukan! Kami Nyonya Fang Lang! Aku! Fang Lang, aku baru pergi sebentar, tapi ada banyak Nyonya Fang atau maksudmu? Maaf. Halo Nona penggemar. Semuanya jangan terburu-buru. Hari ini F-Corp telah menyiapkan sebuah hadiah yang tulus untukmu. Baiklah, aku akan meminta staff mengambilkannya untukmu. Mohon kau turun panggung dulu bersama dengan staff. Asisten Hal. Iya. Maaf. Halo, tunggu. Aku asistennya Presiden Fang. Namaku Han Chening. Nona, meskipun sekarang Presiden Fang masih lajang, tapi jika ingin menjadi Nyonya Fang, kau masih harus terus berusaha lebih keras lagi. Kosong dia lajang. Terima kasih untuk hari ini. Jangan menyentuhku. Aku sungguh sangat senang. Tenang. Kalian bisa hadir di sini untuk bersama-sama denganku. Kalian kira aku tidak bisa membereskan ini? Mengapa aroma hormon ini begitu kuat? Aneh. Harusnya aku tidak akan tergoyahkan lagi oleh hormon manusia. Kecuali zat hormon ini ada di tubuhmu. Ternyata seperti itu ya? Apa yang kau lakukan? Ternyata penghentian waktu tidak mempan terhadapnya. Alien. Alien. Tuan Nyonya, selamat menikmati. Semuanya, barusan terjadi kesalahan kecil di lokasi konferensi pers kita. Sekarang sudah teratasi. Saat konferensi pers pun dia buat kekacauan. Benar-benar sulit diharapkan. Sida, bukankah kau ingin membiarkannya menjadi presidir selama 3 tahun? Setahun pun sudah berlalu. Tapi dia tidak mencapai prestasi apapun. Hanya menyebabkan kekacauan saja. Jika seperti ini terus, aku khawatir klien lama kita akan hilang gara-gara dia. Sudah hampir sebulan Fang Lie belajar di luar negeri. Bagaimana kabarnya? Anak nakal ini, dia bahkan tidak menelpon kembali. Ibu, ayah. Putraku, mengapa kau di Starbucks lagi? Apakah biaya hidupmu kurang, ha? Beritahu ibu saja. Tidak, ibu. Aku mengerjakan tugas bersama teman. Ibu tidak percaya. Sini, aku perkenalkan pada kalian. Ini temanku, Mike. Halo. 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 Kau lihat, putra kita hebat sekali. Dia baru keluar negeri beberapa hari. Bahasa Inggrisnya sudah begitu fasih. Jika kelak masuk ke perusahaan, dia pasti akan cepat beradaptasi. Gini, Bu. Tugas MBA ini mendesak. Aku tidak bisa mengobrol. Sampai jumpa. Ya, baiklah. Kerjakanlah. Sampai jumpa. Jaga kesehatan. Makan dengan teratur. Terima kasih, kawan. Bagaimana penerbanganmu hari ini? Iya. Hei, kawan. Apa kita kenal? Sudah lama kita tidak bertemu, ya. Mana kopernya? Jam berapa keberangkatannya? Hari ini kau akan kemana? Oke. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Berapa lama lagi? Masih harus berbicara? Iya. Apa sudah cukup? Gadis itu sudah lama tidur di sana. Sudah kau bawa bareng semuanya? Benarkah? Iya. Oh, ayo kita periksa. Bagaimana kalau kita makan dulu? Jam berapa? Jangan lupa sebelum penerbangan. Nona? Tapi ya tentu saja. Nona? Kita bisa keliling. Bangun, Nona. Iya. Jadwalmu jam berapa? Wah, ayo, ini sangat Nona, lama. Kenapa kau ada di sini? Ya, ayo, tunjukkan kartu identitasmu. Sudah Nona. Tunggu. Ada gadis yang diduga penumpang ilegal. Kejar! Sudah lama tidak bertemu. Apa kau rindu? Aku baru pulang diam-diam. Aku beri kesempatan untuk menampungku. Hmm?
Yang benar saja, kakak. Bagaimanapun kita berdua pernah tidur seranjang sejak kecil. Apakah harus setega ini? Hei, berhenti! Berhenti kau! Di sana! Ada apa itu? Sekarang pun sudah ketahuan. Ada apa dengan dia? Berhenti! Hei, berhenti! Jangan lari! Berhenti! Hei, hati-hati! Jangan lari! Cepat! Larimu cepat sekali. Ya. Mana dia? Tidak tahu. Aku menghindari ibuku. Ayo periksa ke sana. Kok karena apa? Tahan mereka! Karena orang-orang yang memakai seragam itu. Mereka mengejarmu? Kalau bukan... Hei, di sini! Hei, jangan lari! Berhenti! Berhenti! Jangan lari! Aku akan keluar dan memeriksa mereka. Mereka sudah pergi, keluarlah. Wih! Mana dia? Aku ada dalam otak. Kalau kau mengetukku, sistemnya akan rusak. Hei. Pusing sekali. Baju ini jauh lebih nyaman. Mungkin dia menaruh zat hormon di rumah. Lagi pula aku tidak bisa menghubungi siapa. Aku akan mencarinya dulu. Aku baru pergi sebentar, dia sudah mengganti kata sandinya. Dasar kau pria busuk. Mengapa hanya ada sepasang sandal? Mengapa penataannya seperti apartemen pria lajang? Bahkan tidak ada barangku sedikit pun. Maaf Nona, meskipun Presiden Fang masih lajang, tapi jika ingin menjadi Nyonya Fang, kau masih harus berusaha lebih keras lagi. Aku mengerti. Dia pura-pura tidak mengenalku. Dia pasti ingin memutus hubungan denganku saat aku bersiap untuk pergi. Pria busuk. Misi. Aku akan memberimu pelajaran lagi. Presiden Fang, secara keseluruhan, konferensi pers hari ini masih termasuk sangat sempurna. Meskipun ada masalah kecil yang sedikit merusak kesempurnaan di pertengahan, tapi detail ini tidak mempengaruhi keseluruhan. Ditambah lagi, pidato presiden di atas panggung benar-benar luar biasa. Benar-benar sangat brilian. Aku yang mendengarnya dari bawah panggung sampai terharu. Cukup. Kau sudah boleh pulang. Dia menyembunyikannya sangat dalam. Kau sangat mahir menyembunyikannya, pria busuk. Gawat, jangan sampai dia menemukanku.
Bisa, aku masih ada misi. Aku akan beraksi lagi setelah dia tidur. Aku akan cari lagi besok. Aku istirahat sebentar dulu. Lembut mengilap.
dan elastis. Lembut mengilap dan elastis. Lembut mengilap elastis. Oh, siapa kau? Aku. Halo, aku Ciliseka Jesuo Lakalaka Cihau. Panggilanku di bumi, Cai Xiao. Ci. Mengapa harus Cai? Karena aku Cai Xiao Ci. Bagaimana caramu masuk ke rumahku? Apa sangat aneh aku masuk ke rumah sendiri? Sebaliknya kau. Kau sudah membuang semua barangku. Menyamarkan tempat ini menjadi apartemen pria aja. Untuk apa kau pura-pura tidak bersalah, gila dan amnesia? Dasar hati licik. Sebenarnya apa yang kau katakan? Jangan omong kosong. Di mana zat hormon? Serahkan. Jika otakmu yang bermasalah, aku bisa membantumu menghubungi ambulans sekarang. Namun jika kondisi mentalmu normal dan sengaja berpura-pura bodoh dan gila, aku akan menghubungi polisi sekarang. Hei, ini pertengkaran suami istri, mana boleh menggunakan sumber daya publik. Tong sampah pun kalah busuk darimu. Kau kira aku tidak bisa hidup lagi jika meninggalkanmu, begitu kan? Aku malas meladenimu. Aku tidak ingin bertengkar. Aku pergi. Asisten Han, bantu aku menyelidiki seorang wanita yang bernama Cai Xiaoqi. Lalu cari tahu juga hubunganku dengannya sebelumnya. Xiaopu, mengapa kau di sini? Setelah mendeteksi sinyalmu, aku merayap sepanjang malam untuk menemukanmu. Astaga, mengapa kau berubah jadi kura-kura lagi? Selain itu, kau juga sangat panas. Jangan dibahas lagi. Saat mendarat, sistem pendinginku rusak. Aku berolahraga ekstrim sepanjang waktu. Ditambah lagi ada penduduk bumi yang mengetuk otakku. Akibatnya seluruh sistemku kacau. Aku tidak bisa kembali ke wujud manusia. Oh iya, apa kau sudah mendapatkan zat hormon? Oh, aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ketemu. Mungkin ada di departemen pengembangan perusahaan. Ayo, kita cari ke sana. Eh, tunggu. Xiaoqi, putar balikan badanku. Sekarang tanggal 10 Oktober 2018 pukul 8 waktu bumi. Staf keamanan Earth Corp mulai bekerja jam 9 pagi. Kalau kita pergi ke departemen pengembangan sekarang masih ada waktu untuk beraksi. Hei, Xiaopu. Mengapa setelah sistemmu kacau kau jadi tidak bisa menghitung waktu? Jika dihitung menurut waktu kita melintas ke sini, waktu di bumi sekarang harusnya tahun 2021. Tahun 2018. Pendeteksian selesai. Waktu operasional di bumi sekarang sangat normal. Tapi orbit waktu kosmik menyimpang dari lintasan aslinya karena aliran udara yang tidak diketahui dan intervensi pesawat luar angkasa yang tidak terduga. Akibatnya kita mendarat di orientasi yang salah. Apa maksudnya? Singkatnya, kita sudah melintasi orbit waktu yang salah dan datang setahun sebelum terakhir kali kau tinggal di bumi. Apa? Au! Maaf. Aku dan Fang Leng saling kenal pada tahun 2019. Sekarang tahun 2018. Pantas dia tidak mengenalku. Kami sama sekali belum pernah bertemu di waktu ini. Astaga. Jangan mengayunku, Xiaoqi. Xiaoqi, sudah aku pusing. Bukankah seharusnya sekarang kau pikirkan cara supaya aku bisa kembali ke wujud manusia? Pagi, Presiden Fang. Presiden Fang. Selamat pagi, Presiden Fang. Pagi, Presiden Fang. Pagi, Presiden Fang. Berhasil mengidentifikasi. Presiden Fang, amnesia hat-trick seksual cuaca hujan yang Presiden derita muncul karena mekanisme perlindungan diri, sehingga Presiden melupakan semua lawan jenis yang baru berkontak, serta... Jangan terlalu rumit.
Aku hanya melupakan wanita yang pernah berkontak denganku, bukan melupakan penyakit yang kuderita. Aku hanya berjaga-jaga saja. Setelah membentuk gudang memori, aku sudah memasukkan semua data wanita yang Presdir kenal ke dalamnya. Selain aku yang punya izin akses, Dr. Tang juga punya. Tampilan layarmu berantakan sekali. Apa bonus yang dipotong? Waktunya mendesak, tugasnya banyak. Aku belum sempat mengelompokkan, tapi tidak apa-apa. Informasi Chai Xiaoqi tidak terdeteksi. Seharusnya dia bukan salah satu mantan pacar yang Presdir lupakan karena amnesia hetrek seksual cuaca hujan. Lalu mengapa dia bisa mendadak muncul di rumahku? Dia pasti penggemar. Gadis zaman sekarang memang sangat gila saat mengejar idola. Namun saat muncul di rumahku, sikapnya seperti sangat akrab denganku. Bahkan merasa tinggal di rumahku adalah hal yang sangat wajar baginya. Kalau begitu semakin pasti benar. Semua penggemar zaman sekarang merasa idola adalah suami. Terbutakan seumur hidup hanya karena melihat sekilas. Ini pertengkaran suami istri, kenapa gunakan sumber daya publik? Hubungi staf keamanan. Tingkatkan semua sistem keamanan di rumahku dan perusahaan. Baik. Sebenarnya siapa kau? Tunggu sebentar. Selamat datang. Permisi Nona, mau minum apa? Segelas teh susu tanpa susu, teh dan air, tambahkan lebih banyak es. Tapi sebelum itu aku cuma mau bilang, Nona pesan seperti itu tapi Nona harus bayar. Baik. Maaf, aku salah mengingat. Anak muda zaman sekarang. Tunggu sebentar, sebentar lagi datang. Ini teh susu pesanan Nona. Selamat menikmati. Terima kasih. Cepat, rendam aku. Astaga, kenapa tambah satu orang? Duduk. Apa aku salah lihat? Kirimkan sinyal bantuan darurat. Apa yang terjadi? Dampak tabrakan saat mendarat sudah merusak pusat sarafku. Sepertinya pemancarnya rusak. Jadi kita terpaksa menyelesaikan misi sendiri. Namun sekarang tahun 2018, Fang Lang sama sekali tidak mengenalku. Zat hormon juga belum ada, kita tidak mungkin mendapatkannya. Sekarang kita tidak bisa memancarkan sinyal, hanya bisa menunggu planet asal mendeteksi sinyal kita. Jadi sebelum itu, kita hanya bisa hidup terlantar. Jika sejak awal aku tahu misi ini begitu sulit dan berbahaya, pasti aku akan membawa lebih banyak perlengkapan. Sekarang hanya ada alat pengumpulan tidak berguna ini. Apa gunanya dirimu? Hormon pria bumi. Obat terlarang kelas 10 Cape Town. Apa? Benarkah? Di sini ada hormon? Kapan aku mengumpulkannya? Fang Lang, setelah datang ke bumi, aku hanya pernah menyentuhnya. Selain pemancar sinyal yang bisa memancarkan sinyal, alat pengumpulan sudah penuh dengan hormon juga bisa otomatis memancarkan sinyal untuk menghubungi planet. Selama zat hormon belum diciptakan, kita bisa mengumpulkan hormon pria bumi dulu. Jadi setelah itu kita bisa pulang dengan prestasi. Kita sudah bisa pulang. Setelah mengumpulkan hormon, kita sudah bisa pulang. Siapa? Kerjamu bagus. Menurutku gerakan tadi lumayan. Masih harus dilatih. Iya, benar. Kekuatannya juga lumayan. Kesempatan sudah datang. Aku akan mengumpulkan hormon dari orang-orang ini. Kau lihat, pas sekali. Ada acara Produce 101. Apa kau pernah menonton sebelumnya? Tentu saja. Yang di belakang itu. Benar. Wah, gerakan ini bagus. Lumayan. Sangat kuat. Alangkah baiknya, kalau suatu hari kita juga bisa tampil di panggung. Kenapa meski masih muda, lihat? Mereka sudah tidak punya hormon lagi. Benar. Ternyata aku tidak pusing. Kita juga ikut tahun depan. Muncul. Lihatlah. Oh. Wow. Itu bagus ya. Itu bagus. Ternyata poseku salah.
Wah, lihat itu kemari, itu. Ayo lihat kemari. Hah? Lihat kemari. Kalian hanya perlu tersenyum sebentar saja. Aku hanya perlu hormon. Begitu tugasku berhasil. Eh, apa yang dia lakukan? Misiku akan selesai. Tersenyumlah sebentar. Tersenyumlah sebentar. Apa yang dia lakukan? Aneh. Apa maksudnya? Tidak tahu. Kamu apa? Huh, aneh. Maaf, maaf ya. Orang ini pasti gila. Apa kalian berdua mata-mata yang dikirim dari toko teh susu seberang? Kalian sengaja ingin mengusir tamuku ya? Pandai sekali kalian berakting. Katakan, berapa banyak uang yang mereka beri? Aku akan menambah 1 yuan. Bekerjalah untukku. Mungkin kau salah paham. Kami bukan mata-mata yang kau sebut itu, maaf. Maaf. Berhenti. Apa kalian melupakan sesuatu? Melupakan apa? Oh, aku tahu. Kau pasti minta ulasan baik dengan bintang 5, ya kan? Kalian berdua belum bayar. Kita lupa membayarnya. Maaf, aku bayar dengan ini. Terima kasih. Tunggu dulu. Kalian mau membodohiku dengan 2 bola kaca. Sementara kalian sudah makan gratis di restoranku. Ayo ikut aku. Aku. Menurut kurs galaksi kita, batu kristal yang kita berikan padanya lebih berharga daripada mata uang di bumi. Iya. Batu kristal yang kau berikan itu bisa mereka pakai sangat lama. Penduduk bumi tidak pandai menilai barang. Mengapa aku tidak bisa mengumpulkan hormon? Di mana masalahnya? Kenapa dulu kau bisa mengumpulkan hormon Fanglang? Waktu lalu. Biar aku berpikir. Waktu lalu. Apa jangan-jangan hanya bisa mengumpulkan hormonnya seorang? Kalian sedang apa? Kerja kalian lambat sekali. Sampai gelas pun. Harusnya di dekat sini. Coba periksa dulu. Tidak bisa. Gerakanku terlalu besar. Suhuku tidak bisa dikendalikan. Ini tidak jelas. Seharusnya ada di sana. Kau istirahat, aku akan segera kembali. Semangat. Apa menurutmu kau bisa menarik perhatianku jika menari seperti ini? Mengapa tidak ada hormon yang terkumpul? Jika tidak terkumpul juga, bagaimana aku pulang? Tentu了地球银河，穿越浩瀚的。
Ternyata benarkah?风也一样执着。